Sekretaris Jenderal BDI Perjuangan Hasto Kristianto angkat suara perihal kans partai berlambang Banten dan moncong putih itu menjadi oposisi pemerintah dalam periode tahun 2024 sampai tahun 2029. Seperti diketahui, pasangan Capres dan Cawapres nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, terpantau unggul dalam perhitungan cepat quick count hingga Kamis 15 Februari 2024 perpukul 9.30 menit WIB. Kendati demikian, walau berada di luar pemerintahan, Hasto memastikan PDI Perjuangan mendukung kebijakan-kebijakan yang pro rakyat sekaligus membangun kemampuan bangsa ini secara agregat dan secara kolektif untuk kemajuan.